Menurut saya ini bisa mungkin kan banyak warga Indonesia termasuk saya itu belum tahu tentang warga Belanda. Tapi dengan ini maka kemudian kita teman-teman media bisa memberitahukan ke seluruh bangsa Indonesia bahwa ada daerah cantik di Bangka Barat, Bangka Belitung yang juga bisa jadi alternatif untuk kunjungan wisata. Jadi terus-terang saya sangat karena banyak gedung yang bersinar sejarah yang di Bangka. Di Bangka Belitung, jadi ada di Mulau, ada di sini. Karena itu kita tentu mengharapkan seperti ini supaya masyarakat di Indonesia tahu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu mereka. Ya, saya pikir kita bisa bergandengan tangan terus kita tingkatkan karena kalau terkait dengan dari waktu itu Bangka Barat itu adalah daerah yang sangat toleransinya tinggi, toleransinya tinggi, jadi ini bisa terus dikembangkan menjadi suatu kekuatan untuk membuat rakyat lebih sejahtera. Apa itu bisa? Bisa, kita akan bisa buktikan. Contohnya apa? Sebenarnya misalkan di agama, seluruh agama diwajibkan untuk kita membagi zakat. Sebetulnya itu adalah salah satu juga gotong royong. Kalau itu bisa kita benar-benar tangani dengan baik, kekuatan gotong royong itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat.